Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, kembali lagi dengan channel Wipato, channel yang jarang terjadi dan apa adanya. Ya teman-teman, gimana keadaan teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan sehat-sehat selalu teman-teman ya. Amin. Baik teman-teman, langsung aja tanpa berlama-lama, kita akan karena beberapa waktu lalu kita udah upload ke 3 Ninjago ini, jadi kita lanjutkan aja untuk seri berikutnya, seri Ninjago yang lain teman-teman. Sebentar, kita mundurkan dulu. Ini selanjutnya kita dapat yang ini teman-teman, masih produk Bozi dengan kode 107 dan -5. Oke, yang ini 1, 2 dan berapa ini? Dan 4. Karena yang ketiga entah keselip di mana atau emang enggak ada. Oke, kita langsung aja untuk bongkar dan rakit Ninjago yang ini. Yang Bozi ini. Ini bootlegnya Ninjago, teman-teman ya. Produk dari Bozi dengan kode 107-5. Dengan 42 piece. Tapi sebelum kita bongkar dan rakit, buat yang penasaran, baru ketemu sama channel ini, baru nemu channel ini, buat adik-adik dan teman-teman semua, bisa support channel ini dengan klik like, share, dan subscribe-nya teman-teman ya. Kita langsung rakit dan bumper dulu sebentar, oke? Oke teman-teman, langsung aja penampakan dari depan seperti ini, produk dari Bozi Ninja. Saya nggak tahu karakter ini teman-teman, nggak ada keterangannya sih sayangnya ya. Dengan kode 107-5, dengan 42 piece nya seperti ini, bagian samping seperti ini, bagian belakang ini yang akan kita rakit, dan ini yang 07-6, dan harusnya nanti jadi seperti ini teman-teman. Oke, kita langsung buka aja untuk produk Bozi ini. Ini dan oke, kosong, kita simpan sebelah sini, dan ini kita atur dulu seperti ini biar tidak menghalangi. Nah, oke. Untuk instruction-nya atau manual book-nya seperti ini, teman-teman. Seperti ini. Oke. Dan di baliknya ini sepertinya yang untuk penggabungan, teman-teman. Oke, kita langsung rakit aja. Kita langsung buka dulu tab-nya. Oke, kosong, kita rakit untuk minifigurnya dulu teman-teman ya. Tangannya kemudian, nah ini dia tangannya. Kemudian dia membawa sebuah kampak atau parang namanya, seperti ini, dan menggunakan topi caping, topi ya, topi petani gitu teman-teman ya. Oke, kita taruh di ya wajah tuh. Nah ini. Oke, kita rakit kendaraannya teman-teman.
Oke teman-teman, udah jadi. Sepertinya ini adalah sebuah helikopter. Dan coba kita pasang untuk ninjanya. Kayaknya duduk teman-teman ya, ninjanya ini. Dengan posisi duduk seperti ini. Kok susah, bentar. Oke. Nah, seperti ini teman-teman ya. Sebuah helikopter dengan baling-baling di atas seperti ini. Wih, keren teman-teman ya. Dan di bagian ekornya ada, cuman ekornya bisa muter gitu teman-teman. Kemudian bagian belakang buntutnya seperti ini. Bagian bawahnya ada 3 buah kampak yang bisa dijadikan landasan. Kemudian ada tanduk, 2 buah tanduk teman-teman ya, di bagian depan seperti ini. Gimana teman-teman? Menurut teman-teman ini keren nggak? Menurut teman-teman keren nggak? Atau ada teman-teman yang koleksi juga Ninjago seperti ini? Bisa tulis di kolom komentar teman-teman ya. Menurut teman-teman ini keren nggak? Suka nggak? Atau teman-teman biasa aja? Atau nggak peduli juga sama ini? Nggak apa-apa. Yang penting tonton terus channel Bipato. Oke, support terus. Oke, teman-teman, seperti ini aja. Nanti kita rakit lagi yang untuk episode yang lainnya. Kita lanjutkan dan saya coba berusaha mencari yang kurangnya nih teman-teman ya. Tapi semoga aja dapat dengan mudah biar nggak lama-lama. Oke teman-teman, sekian dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis tanpa di skip. Dan selalu support channel Bipato dengan klik like, share, dan subscribe-nya teman-teman ya. Di share juga ke teman-teman yang lainnya biar tahu kalau ada channel yang suka bongkar-bongkar Lego KW atau bootlegnya. Oke, sekian, thanks for watching, see you next video, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, peace out. Ini adalah baling-baling bambu. Bye.